balik lagi. Siapa DS Grand Cross? Ya, kali ini saya akan mereview si Gouter ya. Ya, mungkin agak telat sih. Tapi ya, kalau kalian penasaran kenapa orang-orang pengen cari Gouter, ya kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Serius? Gue bersyukur dapat Gouter ya. Oke, kapan-kapan aja. Ini the best ya. Dia bisa buat PvP, dia bisa buat lari boss EX. Apa ekstrim, kemudian dia juga bisa farming. Tapi kalau farming nggak terlalu sih. Cuma masih bisa ya, masih bisa. Cuma nggak disarankan. Seru sih, ini bagus banget ya. Dia ada skill satunya disable attack. Kalau apa level 2 ya, ini juga bisa disable di PvP. Ini bagus banget. Kemudian skill yang paling penting yaitu skill increase rank ya. Ini paling penting. Ini dikombo sama siapa namanya? Si Arthur ya. Itu OP banget. Dia langsung imun ya, satu party imun, cuma tetap ada counternya. Tapi ya nggak semua orang build counternya, soalnya kalau kita build counter buat apa tim si siapa nih, gue lupa, Gouter sama Arthur ya, itu nanti ternyata nggak ketemu dua orang itu ya, jadi lemah timnya ya, karena itu emang spesialis buat apa, buat counter Arthur sama Gouter ya. Gue juga pakai tim ini sih di PvP ya. Gue pernah coba pakai Gouter sama King, agak susah ketemu Arthur, serius ya. Tapi kayaknya emang gara-gara gue gak hoki di kartu sih ya, jadi gue gak bisa disable terus-terusan si siapa namanya gue lupa, si Gouter musuh ya, supaya gak bisa nge-up skillnya Arthur ya. Oke, dan ini ultinya ini ngilangin ultimate move gauk ya, jadi musuhnya gak jadi ulti. Ini juga bagus sih, kita lihat animasinya. Barangkali kalian belum lihat animasinya ya kan. Kita lihat bentar. Untung aja dapet. Kalau gak dapet, wah gila gue stres. Oke, ini animasi sama King ya. Wow. Oh, digabungin sama laser ternyata. Bam. Dan ini untuk ultinya kalau apa posisi sendiri ya, nggak ada si King ya. Soalnya kan kaca King kepake kaca. Oke, ini nggak ada tambahan spear-nya si King ya. Oke, jadi itu untuk animasi ya. Sekarang kita coba ke apa? Lawan Grey Demon. Serius. Walaupun kalah elemen ya, ini kuat banget di Grey Demon karena dia bisa nge-up skill temen-temennya ya, jadi bisa lebih cepat buat kasih damage ke musuh. Oke, langsung aja ya. Nanti ada dua fase ya, sama player beneran, kemudian sama AI ya. Terus ini gampang sama AI ya, jadi kalau apa namanya kalian nggak percaya sama orang lain ya, kalian tinggal invite AI aja. Cuma ya AI-nya juga harus terfarming carnya ya. Invite AI tapi caranya agak ke farming sama aja. Oke, sekarang kita coba buat Grey Demon EX ya. Ini gue gak mode AI tapi nanti kita coba juga mode AI. Serius, ini kepake banget si Gouter ya. Gue sebelum ada Gouter ya gak kuat Grey Demon, sekarang udah kuat. Soalnya gampang ya, kita naik apa up skillnya gampang banget. Jadi kita bisa kasih damage lebih banyak ya ke musuhnya. Apalagi kalau ada Guild Thunder. Guild Thunder di up jadi skill 3 itu jadi 60%. Ya, keren banget sih Gouter. Kalian wajib gacha, serius. All in. Hellbrand bisa kalian skip, yang penting kalian dapat Gouter. Itu aja sih. Oke, mari kita coba. Iya, walaupun kalah elemen di sini tetap kepake Gouter. Oke, ini gue nunggu sampai 2 sekalian aja. Ya karena kalau nge-up satu doang, nanggung ya. Jadi nge-up dua karakter sekalian. Oke, nggak ada, ini nggak ada King Ijo ya. Kayaknya bisa sih. Ya tergantung temennya pinter atau enggak. Iya, soalnya kadang ulti dipakai di apa pas fase pertama ya. Harusnya pas fase kedua baru ulti barengan. Itu lebih bagus. Ya cuma ini kayaknya gue gak terlalu hoki sih. Hey, ini mana lagi kartu Gouternya ya, kartu Gouter. Oke, supaya lebih cepat keluar.
Aduh, serius. Cuma kalau kalian gak hoki ya tetap susah ya. Kalian cuma perlu ngadelin ini, apa namanya, skill up Gotter muncul supaya satu party ke up semua. Oke, ini apa mikir apa aja, Pak? Kayaknya dia nunggu gue nge-up skill sih. Sorry, Bro, lagi ampas. Iya, emang harusnya udah nge-up skill ini harusnya. Cuma ya karena ampas ya, gue belum pasang ini sih. Apa namanya, gue belum pasang itu. Apa emoticon kalau nggak bisa pakai skill Gotter ya? Kayaknya gue belum pasang. Iya, dia nunggu up skill. Cuma ya emang belum bisa, mohon maaf. Ya, oke, okay, akhirnya bisa. Ya bisa, miss ya. Di sini baru kepake, apa namanya, bidaranya. Oke. Sabar, sabar. Ini gue pakai, ini gue pakai. Tenang, tenang. Hey, jangan buru-buru dong. Iya, ini buru-buru ini. Harusnya gue healing harusnya. Salah kayaknya. Cuma semoga ini Elizabeth gak mati sih. Oke, udah turun. Saka langsung mati dengan full counter. Ya, kita lihat. Bam! Tapi Elizabeth juga mati saya. Semoga kuat sih, semoga kuat. Ya, itu makanya bisa kok ini. Ini tinggal gue heal, kemudian ulti bareng ya. Supaya turun lagi, nanti kita serang lagi. Iya, sebenarnya terlalu butuh heal sebenarnya ya. Kalau timing skillnya tepat. Oke, ini cuma gue heal aja. Ngeri bro. Ya sambil menuhin ultinya King ya. Kenapa baru di buff sekarang ya? Harusnya dipakai dulu dong. Ya itulah. Double hammer. Oke. Okay. Ini gak terlalu sakit sih. Ya, ngeselin baru di-buff ya, gue baru keluar. Oke, ini Kimicho lumayan sakit. Nice. Habis ini Kimicho ulti ya, kayaknya udah selesai. Apalagi kena buff ya. Oke, ini gue ulti. Ya, kita kumpulkan skill King ya. Ulti. Ini 3. Apa sisanya? Meliodas kali ya. Oke, ini kayaknya udah selesai. Serius, gak perlu healer ya. Yang penting tahu timing ulti. Dan kalau bisa emang ulti di fase kedua juga. Fase pertama gak perlu di ulti ya. Oke, ini temen gue gak mau nyekit. Oke, oh, ternyata. Oke. Okay. Selesai. Bahkan sampai apa King Ijo gak perlu ulti. Iya, serius. Dengan adanya counter gampang banget kelarin apa namanya? Kelarin Demon Age ya. Pakai AI juga bisa, pakai AI juga bisa. Oke, gue praktekin. Oke, mari kita coba party sama AI. Semoga AI-nya agak pinter. Iya, kadang AI-nya bego kadang. Cuma yang penting partinya kuat sih daripada kita inti party yang lemah ya, itu malah menyusahkan. Oke, gue bisa rank up skill ya, kita rank up skill. Ya ini rank up skill penting banget ini. Cuma kalau AI ya, AI selalu jalan duluan, jadi ya kita gak bisa koordinasi. Tapi kalau kalian apa party sama player itu lebih gampang. Tim biasanya kalau player itu nunggu kita apa kode dulu ya bisa aktifin skillnya si Gotter atau enggak. Oke, gue bisa skill serang kayaknya.
Oke, dia bisa heal. Ya semoga disimpan sih apa nanti buffnya Guild Thunder ya buat pasar kedua ya. Soalnya agak susah tanpa buff. Oke, mayan. Iya, King Biru gak kalah damage-nya, cuma emang lebih sakit tinggi sih. Oke, nice, gue dapat kartunya Goto lagi. Oke, bisakah ulti si Elizabeth? Ah, harusnya gue duluan dong. Kenapa buru-buru AI-nya? Oke, gini aja lah. Terus itu kalau kena rank up skill ya itu bisa 60% damage-nya. Makanya kalau main sama AI ya kayak gitu ya. Cuma masih bisa. Invasion Arrow. Nice. Eso Shastiford. Dai 8 keitai. Paren Garden. Oke, ini masih apa belum full ya ultinya si King ya. Nah, kayaknya agak berat pas kedua. Iya, jarang apa namanya? Jarang nyekil. Aduh, kenapa enggak diserang coba? Astaga. Oke, ini enggak bisa di-cancel ya? Ya, udahlah. Oh, kita rekap lagi kali aja nanti ya di sini dia ada buff 60% ya, lumayan. Raite no danke. Danke. Ya, lupa gak gue skip. Tapi kayaknya mati sih ini. Ya. Eso Shastiford. Paren Garden. Enchanto Hellblazes. Ya, mati. Invasion Arrow. Cuma masalahnya ya ini King-nya. Ultinya kok kayaknya masih lama ya. Padahal butuh banget ultinya King ya supaya bisa nguras HP-nya lebih cepat. Oke, cuma nanti semoga pas posisi tersebut bisa ulti. Nah, 60% ini ya gitu. Oke, gue naikin skillnya lagi. Ya. Ini 60% kalau King-nya ulti, ini sakit banget. Justiful. Ah, gak kritikal. Itu kalau kritikal sakit banget. Wow. Invasion Arrow. Oke, King-nya belum ulti. Ya, terus ini masalah banget kalau King enggak ulti. Ada ya AI, kenapa King-nya belum ulti dong? Oke. Iya, ini data damage dealer-nya ini masalah. Ya, semoga nanti apa namanya? Semoga nanti King-nya tetap bisa hidup ya. Serius, ini kalau King nggak ulti ya berat ya. 60% King-nya nggak ulti. Keselin emang AI. Invasion Arrow. Enchanto Hellblazes. Ah, dikit lagi. Bisa nggak? Ah. Kurang damage-nya ya. Keselin emang AI-nya. Oke, ini kalau King gue gak mati, ini musuhnya mati harus. Nah, tapi buff-nya hilang. Ya, gak mempan, dia gak bisa di full counter. Oke, bisa mati. Ya. Aduh, King! Kenapa King-nya gak mungkin dong? Serius, ngeselin banget. Oke, tapi kayaknya ini mati sih. Masa King Blue gak bisa bunuh? Oke, gak perlu ulti King ternyata. Iya, ngeselin lah. Apa? Party sama AI ya? Cuma emang bisa party sama AI. Cuma tetap gue saranin kalian pakai Fire sih. Oke, lumayan rewardnya. Oke, jadi kayak tadi ya. Kita create Demon EX sama party player sama party AI. Pakai semua, serius. Ini Daughter wajib kalian jajan.
Karena emang dia tier SSS ya, dia buat PvP, dia buat Redemon, dia buat farming juga bisa. Oke, video kali ini cukup sekian aja, nanti PvP-nya lanjut di next video ya. Soalnya ini udah terlalu lama ya, nggak terlalu lama sih. Cuma ya jangan terlalu lama kalau bikin video ya. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Bisa bersubscribe bro, agar semangat di video. Sampai ketemu di next video.